teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mega Asli Wong Surabaya. Untuk teman-teman aku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menyambut rezeki serta lancar dalam semua hal. Salam sejahtera damai santosa. Syukurlah sekali ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan untuk nge-share ke teman-teman semua yang pasti masih di kawasan dari Kota Hong Kong, Kota Batam yang sungguh indah, luar biasa sekali. Dan seperti biasanya Windu berada di sini ya teman-teman. Start kita berada di saat di stasiun MTR. Dan kali ini Windu bakal kasih rute ke teman-teman semuanya bagaimana kita naik MTR dari Sading stasiun MTR menuju ke Admiralty. Nah, pastinya dulu ketika belum ada MTR jalur dari langsung ke Admiralty, kita harus lewat dari Kaulundong pindah untuk menuju ke Sentral baru sampai di Admiralty seperti itu. Tapi untuk sekarang ada MTR baru yang jurusannya langsung Admiralty ya teman-teman. Jadi sangat memudahkan sekali karena memang satu jalur dari Sandin MTR Station kita langsung masuk ke tujuan dari Admiralty sampai di stasiun terakhir. Nah, seperti apa perjalanan kita? Let's go. Kita bisa lihat langsung ya teman-teman, kita sudah masuk dari jurusan Sadin, ada jurusan Admiralty nomor 3 atau 4. Boleh kita langsung di samping atau kita jalan lurus untuk menuju ke Admiralty. Dan seperti biasanya pastinya suasana di hari Minggu ya sangat luar biasa sekali di Sadin ya teman-teman. Dan Sadin merupakan salah satu juga wilayah yang ada di Hong Kong yang sangat banyak sekali pengunjungnya. Nah, di sini ada dua belah ya, betul. Ada Low atau Lomaka dan Admiralty. Kita pergi ke Admiralty. Ada jurusan Admiralty ya teman-teman nomor 3 dan 4. Nah, di sini kita lihat peta lagi ya teman-teman. Di sini kita berada di You Are Here di Sadin ya. Jadi bagaimana kita bisa untuk menuju ke Admiralty? Kita lihat terlebih dahulu Admiralty di mana. Deng. Jadi ini simpel banget ya teman-teman. Tidak seperti yang kemarin ke Suwondo yang kita harus pindah-pindah. Ini hanya dari Sadin. Ya, Sadin MTR Station MTR langsung saja lurus kita ada Sadin terus menuju ke Taiwei, ada di Kaulundong. Nah, biasanya kita kalau yang lama itu Kaulundong terus pindah ke Sentral ya di Admiralty turun. Tapi untuk sekarang enggak, kita langsung ke Sadin terus Taiwei terus Kaulundong, Mongko S, Hong Ham, Exhibition Center dan Admiralty terakhir. Jadi simpel banget teman-teman seperti ini ya. Ketika teman-teman mungkin belum paham banget, teman-teman bisa lihat peta terlebih dahulu untuk sebelum teman-teman bisa pergi ke tujuan yang diinginkan. Dan teman-teman nggak perlu takut, di sini teman-teman bisa banget untuk tanya di orang sekitar ataupun petugas dari MTR. Ataupun teman-teman juga bisa untuk tanya banyak mbak-mbak di Indonesia di sini ya teman-teman. Nah, pemberitahuan untuk teman-teman semuanya di dari jurusan Sadin sampai di Admiralty ini ada tempat khusus yang dinamakan dari apa yang namanya, pokoknya yang the first class ya teman-teman, first class ya. Jadi first class itu biasanya harganya akan lebih mahal dibanding dari harga normalnya ketika kita naik di tempat duduk biasa ataupun biasanya masuk di tempat duduk biasa seperti itu.
harganya normal ya teman-teman. Tapi kalau kita sudah menuju ke first class, nah first class ya, kita coba lihat ini. Ada tandanya first class seperti itu dia akan lebih mahal ya, rata-rata harganya itu bakal meloncat lebih mahal. Dan sebelum naik ke first class, ingatkan bahwa next time itu bakal akan bikin videonya bagaimana kita bisa naik untuk atau hati-hati untuk sebelum naik ke first class. Jadi di first class ini mereka bakal akan lebih mahal ya. Nah sebelum teman-teman naik di first class, teman-teman harus nyetut patung lagi ataupun ngebak yang di octopus itu harus ditutkan lagi sekali lagi sebelum masuk untuk di tempat duduk di first class. Karena kalau sampai teman-teman nggak ngetut lagi ataupun nggak ngebak patung lagi, ketika teman-teman turun dari MT teman-teman akan bakal didenda banyak sekali seperti itu. Jadi next time itu bakal kasih ini tutorial bagaimana dan apa keuntungan serta nggak keuntungannya dari first class jika kita nggak berhati-hati. Nah, apa yang kita tunggu-tunggu datang ya? Nah kalau jurusan dari Admiralty ini keretanya cepat ya teman-teman. Biasanya kalau yang ada di daerah Denpasar ataupun dari tempat-tempat tertentu itu bisa lama banget. Ya itu bisa beberapa menit. Dan dari saat ini MTR station, dari stasiun MTR, oh bendu-bendu, kita akan menuju ke Taiwan. Allah, terus apa lagi depannya? Pokoknya kita masuk aja gitu deh. Sampai di Taiwan ya teman-teman, di Taiwan. Dan di Kaulundong ini kita bisa pindah di Kundong lain untuk menuju ke Kundong serta ke Wampo ya teman-teman. Nah ya kalau nonton stasiun MTR ya teman-teman. Dan dari Kaulundong kita akan menuju ke Mongkok S. Keren banget ya teman-teman, cepet banget ya, sangat menghemat waktu sekali. Kira-kira perjalanan dari saat ini stasiun MTR kita akan sampai di Admiralty itu sekitar setengah jam.
Monggo, dengan si ijo-ijonya ya teman-teman, itu malah belum pernah naik ataupun keluar dari Monggo S ini. Selanjutnya kita akan menuju ke Hong Kong. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah mengetahui jalurnya itu gampang dan mudah sekali. Jadi ketika teman-teman mengerti dari jalur perpindahan ataupun jalur dari tour tempat yang dituju seperti itu juga sangat mudah sekali. Dan semuanya itu pasti dari biasa, dari biasa akan terbiasa dan pasti bisa. Tapi dari banyak teman-teman itu kadang ada yang suka naik NR, ada suka yang naik bis ataupun yang di daerah-daerah kota itu bahkan naik tank-tank seperti itu ya teman-teman. Sebagai pengetahuan saja teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula khususnya yang lagi ada di Hong Kong, bagaimana kita bisa untuk naik NR dan di jalur-jalur yang benar dan tidak nyasar. Sampai kita di Exhibition Center Station MBR. Ini merupakan juga jalur dari stasiun Anyer baru ya teman-teman. Di sini. Bukan. Sama ke Central. Ntar bareng. Turun di akhir ntar pindah. Bareng. Nah akhirnya kita sampai di stasiun ya Admiralty ya teman-teman di sini. Dan ini sudah lumayan longgar ya di sini. Admiralty seperti itu ya, Junwan gitu ya mbak, Junwan Line. Nah kita sampai di jurusan Admiralty ya teman-teman. Sebagai simpel banget teman-teman, pastinya di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini Admiralty Station yang baru. Sini mbak.
Dan di Admiralty Station MTR ini kita bisa pindah ke banyak jalur nih teman-teman. Dari Island Line, Junwan Line. Oh, berarti sampai neng Island Line, Mbak. Neng biru iya lah. Berarti neng Jaiwan jurusan. Ayo lurus kene. Nek sampai neng OSBB berarti neng Island Line, tapi nek sampai neng Central berarti neng Junwan Line. Neng Abang. Bingung enggak? Yang biru ini lurus. Banyak saya enggak suka turun di sini. Nah, sampean ntar yang biru ini toh ambil jurus bukan yang Kennedy Town, tapi masuk ke jurusan Jaiwan. Jaiwannya. Ntar paling Admiralty kan cuman Wance terus pos BB ya kan. Ya, jadi teman-teman seperti ini ya. Oh, perpindahan dari Sadin ke Admiralty simpel banget, tapi kalau kita sudah masuk ke jalur dari Admiralty ini untuk menuju ke Island Land dan Junwan Land, kita bisa rebel banget. Nomor telu Mbak, sampean lurus ke Jaiwan nih ke. Saku menuju ke Junwan. Dan sampean munggah wae Mbak. Nah, jadi sampai sini ya teman-teman, simpel. Nah, itu akan menuju ke tempat yang lain yang ada di dari sini. Otomatis ya teman-teman. Jadi simpel banget. Jadi banyak sekali juga teman-teman yang masih pada ini ya. Dari perpindahan jalur-jalur ya teman-teman. Nah, sampai juga di tadi. Yo akhir di Admiral. Ya gue teman-teman semoga bermanfaat dan apabila kesalahan mohon maaf. Kalau semua terus semua dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sekian dari dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.